Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul pun bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh para malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat," kata Jibril, "bahwa engkau Muhammad adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini bertabaruk mengambil berkah dengan cinta Allah kepada dirimu ya Rasulullah, ya Muhammad." Rasulullah terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang paling bawah adalah lubang yang paling panas." Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu wahai Jibril? Sampaikan kepadaku Jibril." Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang yang berikutnya untuk penyembah berhala. Lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima, tempat umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah SAW penasaran dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril diam saja tidak menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah SAW sadar dan langsung menangis bersimbah air mata dengan terisak-isak. Rasulullah mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah menghadap kiblat dan sujud kepada Allah dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rab, ummati, ummati, ummati." Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam, dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga Abu Bakar menyadari hal ini, beliau mengetuk pintu Rasulullah dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak terdengar jawaban. Abu Bakar sedih dan berseru di hadapan pintu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumahmu ya Rasulullah?" Tetap tidak ada jawaban. Di jalan Abu Bakar bertemu sahabat Umar. "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" kata Umar. Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun melangkah menuju rumah Rasulullah dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan Umar bertemu sahabat Salman Al-Farisi. Dengan terisak Umar bercerita kepada Salman hingga membuat dia amat sedih, namun tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah radhiyallahu anha dan menceritakan hal itu. Setengah berlari Fatimah menuju rumah ayah tercinta dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam.
mendengar suara lembut putri tercinta sejuklah dada Rasulullah. Beliau bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat Rasulullah ayah tercinta amat kurus dan pucat. Fatimah memeluknya lalu menangis, "Wahai ayah, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku. Bagaimana mungkin aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk neraka." Subhanallah. Betapa besar cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Sahabatku, Rasulullah mencintai kita. Anta man ma'aman ahbabta, engkau akan berkumpul dengan orang yang kau cintai. Mari kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kita umat yang tidak rela kita masuk neraka. Mari kita mencintai beliau dengan berselawat. Sahabatku, sampaikan Rasul mengajarkan kepada kita, man dalla ala khairin falau mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah bagi kita.